Ah, ini dia teman-teman, ada sumur di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman sekalian? Selamat datang di channel Bang Ucup Sibu Tualang. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini kita lagi prepare. Oh, ini masukan Pak di bagasi. Jadi hari ini kita mau insya Allah speed fishing di daerah baru. Mau coba kalau memang nanti janjiannya, kemarin kan janjian sama Bang Raffi ya, kalau memang ketemu ya kita pergi sama lah, kalau enggak ya saya berdua sama saudara saja. Bel. Nah, doakan teman-teman, mudah-mudahan hari ini hasilnya maksimal sesuai dengan harapan, dan kita bulan dengan bawa hasil yang banyak yang memuaskan. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sama yang guys, masuk dalam bagas ya. Yes, sekitar 2-3 bulan lebih saya enggak surveyin sama Bang Nugra ini. Nanti cek channelnya dia, Kriker namanya. Bahas pelatuk lah di situ. Kriker, K-R-I K-E-R, Kriker. Ya. Bukan kayak Manggala. Kamu yang keras ini. Nanti, enggak apa-apa, yang penting dian saja. Nanti dikeraskan. Ya. Masa kau enggak mau di tukang rapinya lagi sibuk. Apa lagi mau bawa itu? Jangan pakai yang begitu modelnya. Udah selesai kok sih. Yo. Jarang mentongkeri aktif. Lebih baik langsung pak kesan saja. Itu dia teman-teman, spot yang kita mau tuju. Bisa lihat sini om, turun. Mana? Iya. Mau nembak? Iya, mau nembak. Bisa, tapi ada jalan kah? Tunggu di sumur sana ya. Oh ya, sumur di bawah. Iya. Itu pas pohon balok itu, yang kelihatan ujungnya itu. Lihat mana kita? Ini? Oh bisa ini, oh. Oh iya, pohon balok dia. Itu pohon balok iya. Itu. Pas tuh dapat batasan ini. Siap. Ayo ya. Ya betul ini medan baru ini teman-teman. Kalian siap tantangan dan petualangan? Kita bawa ke sini. Ya, kau kan petanda jejak, jadi brother ini memang dia sering kali ini nyari tanda jejak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Oh ya, enggak ada. Jalan mandi nih. Kemarin saya di situ saya lihat ada anu semacam batu besar.
Hah? Cocok di petunjuknya. Kemarin saya kulihat di situ ada kayaknya batu turun, ada air, orang ambil air di bawah. Sama di gapeng. Hah? Sama di gapeng. Dari bawah enggak melihat. Ekstrem bener nih teman-teman. Ya Allah, sampai segininya mau spear fishing. Sering kamu begini? Hah? Allah Akbar. Ya Allah. Benar-benar ini hutan belantara teman-teman. Kita paksakan dari atas sana menuju kemari ke bawah. Nanti kita lihat tempat. Kalau siapa tahu ada jalan lain. Bodoh-bodoh mulai sini. Tapi kalau bagus ya sini mau. Wah, apa ini nih? Di? Itu hari kita lihat ini sumur, oh betul nih. Ada sumur. Ah, ini dia teman-teman, ada sumur di sini. Masya Allah, benar ada sumurnya. Dan ada tumpah-tumpah. Mungkin ini karena air yang sumur apa ini? Airnya dari batu-batuan gitu ya, celah-celah batu. Allahu Akbar, alhamdulillah. Akhirnya kita sampai juga ke Batu Kodok. Katanya sih daerah sini namanya Batu Kodok. Walaupun pindah kodok-kodok amat. Ya, itulah istilah kampung ya. Allahu Akbar. Memang sini air relatif tenang. Nah, katanya jauh karangnya, luar rasanya. Sebelah kiri, Ki. Kelihatan enggak dekat sebelah kiri? Oke. Oke, kita prepare dulu. Baru kita turun. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semua teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan hasil hari ini betul-betul memuaskan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu ya, lapar. Jarang lihat situ. Di sini betul-betul menguntungkan sebagaimana yang dicerita karena kemarin Bang Rafi itu cerita ke saya. Tapi hati-hati ya, banyak tiram ini. Banyak tiram. Hati-hati kaki. Bismillahirrahmanirrahim.
Ivan. Itu tadi ya, lewa-lewa? Tiga ekor tadi. Oke, selamatkan. Tadi banyak rombongan ikan. Mudah-mudahan kita bisa dapat lah. Bismillah, kita turun siap-siap mendekat ke spot itu.
Alhamdulillah teman-teman, ini dapat lagi kita nih, Bluefin Bambara. Ya, Bambara. Alhamdulillah lumayan sih hasilnya hari ini. Kita masih mau coba-coba cari-cari lagi, mana tahu kita dapat ketemu dengan ikan yang ya lebih besar lah. Saya memang tadi tidak sempat kemari karena tadi langsung belok kanan setelah dapat birian. Ternyata belok kiri ini jauh lebih mantap lah hasilnya. Sekarang sudah pukul 10, insya Allah jam-jam 11 lah kita bergeser pulang. Adek lagi nunggu adek kemari, dan dia lagi dengerin ini. Tadi udah dapat Maori, dapat apa itu ya, rabbit fish, ikan kelinci baronang, sama apa lagi tadi itu, lupa sih ya. Yang mudah-mudahan kita dapat yang besar-besar lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke teman-teman, sudah saatnya kita pulang. Schedule satu hari ini, yaudah kita balik lah. Bismillah. Sepertinya baru datang kawan baru. Nah, kita baru mau pulang ini. Oke teman-teman, sampai ketemu di rumah ya. Nggak layak nih. Titik ada di atas. Kalau mau mau mancing lagi. Dapat repot. Yuk. Saya juga tidak tahu merenang. Ayo mas. Duluan. Tinggal kita di sini. Pulang dong enggak? Tadi kan kamu yang menunjukkan jalan. Sudah loyong. Habis tenaga. Allahu Akbar.
Kenapa? Allahu Akbar. Ini teman-teman betul-betul ini mendaki demi kalian. Aku membuat konten. Yalah, ini keseruan kita. Teman-teman, saya khawatir ini tali sendal saya putus nih. Coba bayangkan, kita sudah tadi dari bawah sana tuh. Hah? Iyalah, nanti kita cari spot yang lain lagi. Ini spot yang membunuhnya. Wow, hati-hati. Hati-hati. Licin. Kenapa kamu? Astagfirullah. Aduh. Alhamdulillah ya Allah. Ampun deh. Bayangkan kita turun ke sana tadi tuh. Oh iya. Ampun lah sampai semuanya. Hah? Ini dua orang serius. Panjat tebing dan menyeram. Alah. Hah? Sudah di jalan. Saya perlihatkan sebentar. Sekira seperti apa bentuknya ini. Coba nih. Tuh ya, di laut sana tuh nah. Tadi kita menyelam. Sekarang kita ada di sini. Nanti kita olah ikannya untuk dikonsumsi. Belum gitu. Siap. Sekilas hasil kita ini hari ini teman-teman. 4 ekor. Lumayanlah. Oke. Inilah kehendak yang maha kuasa. Alhamdulillah. Suka cepat. Makasih banget ya, Bang. Mori. Ini kita lepas pas baru sampai deh. Lewat Mori juga. Ada belajar anak. Iya. Itu